Berikut ini cara untuk cek layar HP Xiaomi. Jadi untuk ngecek layar HP Xiaomi cukup mudah, kalian bisa buka namanya setelan ini. Kemudian di setelan kalian pilih yang namanya tentang telepon. Pilih tentang telepon, kemudian kalian pilih yang ini keseluruhan spesifikasi. Kemudian pilih yang ini versi kernel ini, kalian ketuk sekitar 4 kali dengan cepat. Nah, saya ulangi. Versi kernel ketuk 4 kali dengan cepat. Setelah itu kalian kalau ingin tes layar yang ini, touch sensor ini atau ngecek sensor sentuhannya. Ini kita bisa tahu kalau ada bagian yang tidak bisa disentuh berarti ada yang error untuk sensor sentuhannya. Kemudian kalau sudah full baru dia bisa keluar. Nah, ini untuk kembali seperti ini. Ini sentuhan, ini display. Nah, ini kalau ada warna selain merah berarti ada pixel yang mati. Kalau ada warna selain hijau, nah kalian bisa pilih pas-pas itu. Pas itu namanya tidak ada, normal. Selain itu kalian bisa juga tes notifikasi LED ini, kalau backlightnya bisa dites seperti itu. Ini flashlight atau center. Backlight itu lampu latarnya. Kemudian kalau yang mengenai layar, kalian bisa baca saja di sini. Beberapa testing yang lain yang bisa kalian uji. Itu saja, semoga bermanfaat.